Semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tentang Shopee Affiliate. Seperti biasa sih, aku mau share gimana sih caranya share link Shopee Affiliate supaya banyak yang klik. Kalau misalkan kalian pengen banyak yang klik dan banyak yang check out, sebenarnya sih memang agak susah ya sekarang itu, karena gak mudah membuat orang bisa check out dari link kita gitu. Nah tapi usahanya kita bisa share semua produk Shopee Affiliate, atau kita bisa share produk Shopee Affiliate di semua sosial media yang kita punya. Contohnya ada Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Dan aku bakalan share gimana caranya supaya bisa naikin komisi dan banyak yang klik gitu ya di link yang kita punya. Aku bakalan share caranya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Pertama kita cari dulu ya produk yang bakalan kita promosiin itu apa. Kita harus cari produk yang menurut kita tuh oke banget dan kemudian banyak dibutuhin juga gitu. Dan aku mau share produk baju aja ya. Bentar, nah aku mau share produk baju yang ini. Ini tuh kayak basic oversize kaos dan harganya 63 sampai 86.500. Di sini kalian bisa lihat penilaiannya 4,8, lumayan oke ya. Kalau di bawah 4,7 kalian harus hati-hati nge-share produk yang seperti itu. Di sini juga terjual udah sekitar 10.000 dan udah star seller pastinya. Oke, langsung aja. Pertama kita ambil dulu fotonya. Untuk pengambilan foto biasanya kalian tuh harus ngambil foto jangan satu atau dua, kalian minimal punya 4 foto. Kita download lagi berbagai warna. Oke, udah deh cukup segini aja. Nah, udah di-download, di sini ada panah dan kita akan salin tautan. Oke, sudah. Pertama, aku mau promosiin produknya itu di cerita Instagram. Masuk aja ke Instagram, kemudian aku bakalan beralih dulu akun untuk promosinya. Aku biasanya di akun Racun Shopee punya aku. Nah, ini adalah akun Instagram aku yang khusus untuk nge-share produk-produk affiliate. Kita masuk aja cerita dan masukin bajunya. Karena kalau cerita itu terbatas ya untuk fotonya, jadi kita akan masukin beberapa foto aja. Untuk teman-teman, kalian harus banget ya nge-share di Instagram, karena benar-benar mudah banget cara nge-share-nya dan gak memakan waktu banyak gitu, dan gak ribet maksudnya ya. Kemudian baru masukin tautannya, tempelingnya, kemudian selesai. Nah, ini tautannya udah selesai. Kalau misalkan mau rubah tautannya tinggal kayak gini. Nah, ini kalian bisa tinggal tulis caption aja. Oke, sudah. Selesai. Kecilin dulu. Nah, kayak gini ya. Kemudian setelah diedit-edit seperti ini, boleh masukin ke cerita. Dan sebenarnya kalian tuh kalau misalkan di Instagram bisa juga di real Instagram, cuman aku karena bentuknya foto, jadi aku langsung aja enggak di link bio. Next, aku mau langsung aja ke Facebook, tapi sebenarnya kalau teman-teman mau di real Instagram itu juga bisa ya. Oke, tadi udah ya di Instagram. Aku mau bahas dulu Instagram, sorry ya. Jadi jangan dulu ke Facebook. Di Instagram tadi udah posting, kita klik. Nah, ini hasil postingannya, ini adalah linknya, dan kemudian kita klik.
Oke, dan ini dia untuk linknya. Udah bener ya, link yang aku share itu udah masuk ke baju yang tadi aku salin tautannya. Oke, nah sebenarnya ini yang tadi aku jelasin untuk reel, kalian bisa masuk ke link di sini. Cuman karena biasanya aku uploadnya bentuknya harus diedit dulu, jadi aku lewatin aja ya. Tapi kalian sebenarnya bisa masuk ke link ini, kita coba lihat dulu ya. Bisa masuk ke link bio, nanti tuh di sini misalnya ini kan nomor 92 adalah storage box baju. Jadi kita bisa tambahin 93-nya itu misalkan baju yang tadi yang aku share, baju oversize tadi gitu. Tapi karena aku nggak share di real Instagram dulu, aku mau langsung masuk ke Facebook. Nah, di Facebook aku biasanya nge-share produknya itu di beranda terlebih dahulu. Masukin aja fotonya. Kemudian klik berikutnya. Kasih caption. Oke, kemudian tinggal dimasukin aja untuk linknya, tempel dan posting. Sebenarnya sederhana banget sih kalau misalkan mau posting di Facebook, cuman ya tempel link, kemudian masukin foto dan posting. Nah kayak gini. Terus setelah kita posting, kita bisa cek atau kita bisa cross-check lagi link yang berwarna biru ini udah bener belum gitu. Linknya tuh udah bisa langsung nge-link ke ke produk yang tadi kita salin tautannya. Nah ini udah sesuai ya, untuk linknya udah oke. Karena biasanya kalau di Facebook, kalau misalkan terindikasi spam itu gak bisa kita promosikan produk affiliate kayak gitu teman-teman. Itu untuk di beranda. Kemudian di sini juga ada reels. Kalian misalkan bisa pilih produknya, misal foto ini ya. Selanjutnya kemudian misal tempel di apa sih namanya nih, di deskripsi. Tapi biasanya kalau terindikasi spam sekarang udah nggak bisa lagi nempelin link di sini. Kita bagikan dulu reelnya, nanti kita akan taruh untuk hasil reel yang muncul, nanti kita akan taruh di kolom komentar untuk linknya. Tapi kita tunggu dulu ya sampai selesai upload reel Facebook. Nah ini ya teman-teman, ini tuh reelnya muncul, kadang enggak juga, tapi memang kebanyakan kalau misalkan terindikasi spam itu biasanya tidak muncul. Misal kalau misalkan tidak muncul, kalian bisa taruh aja di sini linknya. Nah nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi tuh ada linknya berwarna biru dan di sini ada keterangannya juga. Tapi buat teman-teman yang masih muncul linknya di sini, kalian bisa klik aja linknya. Nah. Dan bisa seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman yang punya reel itu bisa aja bisa muncul linknya dan bisa enggak. Kalau terindikasi spam biasanya tidak muncul link di sini. Tapi kalau misalkan tidak terindikasi spam akan muncul link, sorry. Tapi kalau terindikasi spam biasanya linknya tidak muncul seperti itu. Nah itu ya sekilas penjelasan. Kalau misalkan pengen banyak yang klik ya, kalian sebar sebanyak-banyaknya untuk link Shopee Affiliate setiap hari. Misal kalian sehari upload 10 produk atau misalnya 10 link, 20 link dan lain-lain. Pokoknya harus sering banget upload link atau promosiin link. Oke teman-teman, itu dia ya info dari aku mengenai Shopee Affiliate atau mengenai promosi Shopee Affiliate. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.